Ya. Baik lagi bersama kuli-kuli ini. Buat cekor komis nih. Ini ganteng banget kan gue. Kalian kangen kan sama Perry? Anjing. Lo, aduh gue lupa lagi bawa mod. Minjem tuh. Nih. Balik lagi deh mending ntar anjing. Apa? Balik lagi lo bawa mod anjing. Enak bre. Apaan ini? Hotdin. Ih para dewa. Punya korigor bre. Iya. Gak ada minnya cuman makanya gue beli. Oke. Okay. Anjing, gue sudah tidak pernah mereview liquid. Anjing, sibuk banget gue. Sorry ya teman-teman, kalau yang kangen sama gue, DM aja gue. Ntar gue kirimin pak titit. Boleh. Kalau DM gak apa-apa, jangan di feed. Mana? Barang lu, Beko? Gue punya barang baru nih. Anjay. Ori nih anjing nih. Aduh, gimana sih? Tutup muka lu, Beko. Anjing, coach. Dompet. Lo tahu harganya berapa? Gue gak tahu sih, sumpah. $195. $195. Sekitar 3 jutaan. Iya anjing. Wah, ini dompet termahal, Bre. Yoi. Dompet gua kalah, kakak sekarang, anjing. Mana dompet gua? Cuma 600 ribu. Nggak ada dompet gue di Risa. Tuh kan. Ya, namanya juga bapak-bapak ya. Dompet dipegang bini. Anjay. Nih, lihat nih. Kita bongkar nih. Kok dapet dua, Bre? Ini yang ini buat kartu doang, Bre. Yang ini nih. Ada dua, cuy. Satu buat kartu. Satu lagi buat yang emang buat uang. Anjing. Maksud nih, ori coy. Demi Allah nih ya, gue kan apa? Ya tau lah kos tuh kayak gimana. Cuman gue baru pertama sih Blake ngeliatin model kayak gini. Anjing kok beda dah. Keren ya. Udah buat ginian juga Blake. Tuh oh. Aduh. Wow. Terus yang bikin dia menunjukkan ori itu apa? Sertifikat. Ada sertifikat anjing gue. Dia gua tunjukin deh, anjing kartu deh dari coach deh langsung nih anjing ini ori bangsat deh. Authenticity card. Beneran, anjing. Sumpah gua baru pertama loh. Demi Allah gua nggak tahu apa soalnya. Sama Blake gua juga kaget dikasih beginian ya Allah. Iya, seneng banget. Fuck. Isot keren banget anjing. Astaga. Ada gini-gininya tuh. Ada anjir, jadi keren banget kan. Premium banget anjir. $195. $195 anjir. Itu sekitar 3 juta kali 15.500 ya. Itu sekitar 3 juta 30 ribuan. Oh gila dompet baru. Tapi ukurannya sih kalau dari ukuran uang kita lihat dulu. Ini lebar banget sih ini. Lebar banget anjir. Kayaknya ukurannya bukan buat rupiah. Buat dolar. Iya, buat dolar. Lebar banget, anjir. Rupiah kan sekarang makin pendek. Iya. Lu pegang double dah. Mantap nih. Anjay. Kita ya mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang mantap sekarang. Ini bos-bosnya juga keren-keren. Oh, keren-keren banget anjing. Parah gila dikasih barang beginian ya anjing. Allah. Kok ntar di 650 bakal ada spesial vlog dari gue. Tapi enggak usah dikasih tahu sekarang. Nanti kalau Ferry nge-trip juga kamera dipegang Ferry. Iya. Pokoknya ada spesial-spesial dari kita sendiri lah. Iya. Ini buat kartu KTP kan? Maksudnya dipisah ya berarti? Enggak, buat kartu-kartu ATM kayaknya, Bleh. Oh. ATM, ID card, yang kayak gitulah. Tapi ngepres banget kalau dimasukin ke situ. Gua udah enggak bakal bisa sih kayaknya. Pas dikasih kan ke gua, ini gua jujur aja ya, ini dikasih anjir. Bukan gua. Iya, dikasih. Gua, saat ini gua belum mampu buat beli beginian anjir. Masih mikir 200 kali. Wah. Gua besok makan apa gila. Tapi dikasih dengan orisinil anjing. Oleh-oleh, guys. Dari Amerika.
Yoi. Anjing. Jadi gimana first impression lu megang beginian, Ble? Sumpah gua enggak tahu coach ada yang model kayak gini, Ble. Makanya gua kaget. Kayaknya terbaru dah. Bisa jadi kan? Gua enggak tahu juga sih. Iya, kan kalau yang kita tahu tuh coach tuh kayak apa plain apa main banget gitu ya. Simple manly gitu. Banget. Oh, kalau ini anak muda sekali ya. Iya. Dia tata letaknya juga di sini tuh benderanya. Terus yang ini kayak gini. Anjay. Oke. Okay. Biasanya begini kan plain doang kan warnanya. Kan? Kayak gitu. Tapi ini kok wow, oke. Okay. Kita tes pakai kartu-kartu Ble. New York. Apa tuh kartu-kartu? Oh iya, coba. Kartu ATM apa? Nih kita masukin uang apa nih? Uang dari mana? Arab anjir. Tes uang Arab. Masuk. Uang Arab. Dia beli di Amerika, duitnya di Arab, teman-teman. Duitnya Arab. Semoga masuk. Coba masuk satu enggak tuh? Masuk. Wih, masuk satu. Pas banget itu. Masuk. Enggak kelipet uangnya? Enggak. Tuh masuk tuh. Enggak kelipet lah. Apa sisi kanan kirinya enggak? Iya, pas. Masuk. Kartu-kartu lu, Bre. Coba, Bre. KTP. Kita masukin ya kartu-kartu. Ini ATM. Jalan. ATM di sini. Terus KTP. Enggak kelihatan anjing. ATM lagi. SIM. Pas. Masih ada berapa slot lagi nih? Kartu gua ada 4. Dia ada 8 ya slotnya. Kayaknya dah. 4 ya. Ini anjing. Ada 4. Ih, pas buat ini. 4 slotnya ada 4 kiri kanan. 8. Oh, iya, 8 slot. Kartu lah ya. 8 kartu. Dan masuk banget gitu tuh. Yang kalau yang paling atas posisinya. Tapi ini anjing dipegang enak banget gila. Terus ada beginian nih. Gak tau gue fungsinya buat apaan di dompet ini. Kunci mobil, Ble. Oh iya. Kalau anak Scoopy ini kunci Scoopy. Kunci Scoopy. Kalau anak Scoopy. Tapi kalau lu punya mobil BMW atau apa, keren dicantolin di sini maksudnya. Ini kan buat jeans gitu. Ah. Ini kunci mobil biar. Oh iya. Itu biar. Anjir. Ya memang apa dari segi fashion seperti itu mungkin di sana. Iya, iya, iya. Di sini juga itu keren banget gila. Dapat casan enggak, Bro? Enggak ada beli casan, bukan iPhone. What the fuck? Jadi lu harus berterima kasih benar-benar Bro sama bos lu, Bro. Iya. Dia memanusiakan manusia. Gila. Gila. Gua baru pertama kali dikasih kado semahal ini. Kado dikasih oleh-oleh semahal ini anjing. Makanya. Gila sih ini tuh. Ih. Dan ya gue yakin sih next-nya bakalan banyak lebih banyak lagi hal-hal gila yang kita terima dari bos-bos kita di tempat kerja ya, Ble ya. Yo ino, Ble. Ih, anjir. Gue jual nih 4 juta. Keran dong ntar goblok. Itu aja tuh keyboard enggak apa-apa. Jangan. Yang dikasih mah enggak boleh dijual. Enggak boleh. Gimana adab lo? Untuk segi packaging ini eksklusif banget sih, Bro. Asli, Bro. Gua ya Allah, belum pernah beli dompet se-eksklusif ini. Detailingnya juga ini di emboss anjir. Enggak deh. Ya Robi. New York. Ya. Kita berdoa semoga kalian yang nonton bisa ketularan juga rezekinya. Amin. Banyak-banyak stay high vibration gitu. Stay positive and go. Jangan lupa sholat. Kayak sholat aja kontol.